cara membersihkan baret-baret yang ada di mobil, misalkan baret karena kuku, karena entah apa, di bodi mobil, khususnya di bagian handle pintu mobil. Nah ini, kita lihat ada banyak ini. Kita akan bersihkan dengan menggunakan odol. Ya, odol. Oke, silakan. Sama alat dan sikat, ya. Ini cara yang sederhana. Odolnya ini sekarang ya. Kalau boleh warna putih. Ya. Kita olesi dulu, belum dibuat air, ya. Ya. Gosok-gosok. Pada handle mobil itu, bagian handlenya sering terjadi baret-baret, mungkin karena kuku. Jadi baretnya ini masih tipis ya, belum baret yang berat. Kita nanti akan lihat bagaimana hasilnya. Kira-kira sudah selesai? Kita lihat hasilnya. Kita bilas dengan air ya, air bersih. Nah, coba kalau ada tisu ya. Kita akan lihat gimana hasilnya. Perbandingannya coba kalian mundurin. Ya, sudah bersih. Ya, ini baret-baret ringan ya. Karena kuku seperti ini putih kembali. Jadi putih kembali. Selamat mencoba bagi yang lain. Dan juga kalian coba mundurin videonya dengan ya, ini lap dengan tisu. Nah, kita akan lihat sudah mengkilap sekali. Nah, tidak ada lagi bekas baret-baret.